ini adalah super teacher tips untuk hari ini. Soalan senam macam ni pun awak boleh salah. Kita kan dah udang kaji dah topik ni minggu lepas. Kenapa masih salah lagi? Apakah perasaan anda bila anda ditegur sebegini rupa bila kita buat salah? Mesti akan ada rasa takut dan rasa risau untuk buat kesilapan lagi. Tapi bukankah membuat kesilapan ini adalah salah satu proses untuk kita belajar? Jadi mari saya kongsikan strategi untuk hari ini, iaitu normalize error ataupun normalisasi kesalahan. Antara cara untuk belajar adalah melalui membuat kesilapan. Tapi murid mungkin takut untuk membuat silap kerana mereka merasakan kesilapan adalah satu benda yang perlu dijauhi. Apa yang kita nak terapkan dalam diri murid adalah perasaan untuk menjadi adventurous dan tidak takut untuk membuat kesilapan kerana ia adalah salah satu cara for them to be a better person. Bila murid buat silap, apa yang perlu cikgu buat? Cikgu boleh tanya soalan tambahan untuk bantu murid dapatkan jawapan yang tepat. Contohnya, cuba awak tengok step untuk dapatkan jawapan ni. Ada tak langkah-langkah yang awak tertinggal? Elakkan daripada memalukan murid apabila mereka membuat kesilapan. Lagi bagus kalau cikgu tidak terlalu fokus kepada kesalahan mereka, tetapi lebih kepada memberi peluang kedua untuk mereka mencuba. Kita nak melahirkan lebih ramai murid yang berani ke depan dan tak takut untuk buat salah. Sekarang, cuba cikgu fikirkan dan kongsikan bagaimana cara cikgu normalisasikan kesilapan tapi pada masa yang sama membantu murid cikgu untuk mencapai kualiti kerja yang baik. Hai, saya Cikgu Aina dan